Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa, 11 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hei orang-orang bodoh, bukankah yang menjadi bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari saya yang terkasih, Tuhan membimbing kita supaya menjadi pribadi yang baik. Baik luar, baik dalamnya. Luar dalam baik, di sini disampaikan. Kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi kalian bagian dalam diri penuh rampasan dan kejahatan. Semoga kita tidak hanya ingin kelihatan baik, namun sungguh hati kita, pikiran kita, akal budi kita baik. Karena ketika hati kita, pikiran kita, akal budi kita baik, tentunya apa yang keluar dalam kata-kata, dalam karya, tindakan, sikap hidup kita akan baik pula. Dan semoga itu sungguh kita wujudkan, sehingga kita tidak hanya mengandalkan diri supaya kelihatan nampak baik, namun sungguh, sungguh baik. Dan Tuhan juga melanjutkan sabdanya, "Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Kita, pribadi-pribadi yang telah terberkati, banyak berkah yang kita terima, semoga ada semangat sedekah. Di mana berkah, rezeki, anugerah yang kita terima tidak mandek, tidak berhenti, namun mengalir untuk sesama. Semoga dengan demikian Tuhan akan lebih mempercaya kita. Ternyata anugerah, rezeki, berkah yang dilimpahkan tidak berhenti, maka Tuhan akan memberkati seperti air yang mengaliri hidup kita, sehingga kita tidak akan kering namun berlimpah berkah Allah, karena Allah makin mempercaya hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.